السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pada Jumat yang lalu, saya telah sampaikan bahwa pemerintahan Punjab telah melarang beberapa kitab-kitab jemaat Ahmadiyah sehingga tidak bisa diterbitkan atau tidak bisa dipajang. Dan beberapa surat kabar di sana pun mereka mengabarkan pada masa zaman ini, teknologi telepon yang canggih, dengan mudahnya gambar-gambar telepon bisa terkirim untuk mengirim pesan, sehingga dengan perantaraan alat-alat seperti itu, dalam beberapa menit saja, kabar itu menyebar di seluruh dunia. Orang-orang pun menulis surat kepada saya, dengan perantaraan fax juga mereka menzahirkan kekhawatiran mereka. Hendaknya kita ingat bahwa hal-hal seperti ini bukanlah hal baru bagi kita. Di dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah, atas omongan orang-orang yang mengatasnamakan ulama, sebelumnya pun telah terjadi yang seperti ini dan memang terus berlanjut seperti ini. Dan dari sejak permulaan, semenjak Jemaat Ahmadiyah ini lahir, gerakan-gerakan seperti ini terus mereka lakukan dan akan terus mereka lakukan. Dengan atas perbuatan mereka seperti ini, tidak pernah jemaat mendapatkan kerugian dan insya Allah Ta'ala di masa yang akan datang pun Jemaat Ahmadiyah tidak akan pernah rugi. Dan tidak pernah mereka akan dapat merugikan dan tidak juga ada anak yang lahir dari perut anak yang dapat menghentikan misi Hadmasih Maud alaihi salam, misi Allah Ta'ala ini. Ulama-ulama ini, mereka yang mengatasnamakan ulama dan pemerintah yang menyokong mereka, melihat kemajuan jemaat, mereka memerlukan alasan untuk menzahirkan kedengkian mereka. Sedemikian rupa mereka buta dalam kedengkian itu, sehingga itu menutupi akal sehat mereka. Pada zahirnya mereka orang-orang yang terpelajar, tapi mereka menzahirkan kondisinya lebih dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Mereka tidak pernah berupaya untuk mengetahui bahwa, lihatlah, ta'lim Islam yang hakiki, dan keagungan makam Hadrat Rasulullah SAW
bagaimana telah dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Dan dalam literatur jemaat Ahmadiyah, semua ini betul-betul ditampilkan dengan sedemikian rupa indahnya. Orang umat-umat muslim yang menyukai keadilan di negeri-negeri Arab pun dan di negeri di kaum pada bangsa-bangsa lain pun, ketika mereka melihat hal ini, bahwa apa sebetulnya hakikat ini, ketika mereka melihat literatur jemaat Ahmadiyah, buku-buku, mereka menjadi tahu sebetulnya apa yang terjadi, apa hakikatnya. Mereka sangat terheran-heran. Tapi orang-orang yang mengatasnamakan ulama ini, yang mereka menganggap mereka yang paling tahu berkenaan dengan Islam, bagaimana mereka dengan menggunakan kedustaan, tipuan, mereka betul-betul merusak taklim, berusaha untuk merusak dan menyalahgunakan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam, sabda-sabda beliau. Dan bagaimana makom Hadrat Rasulullah SAW dan indahnya ajaran Islam, bagaimana telah diterangkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ada MTA, live program di sana pun, dan perantaraan surat-surat pun mereka menzahirkan. Ketika mereka sebelum menjadi Ahmadi, mereka menyampaikan bahwa kami menjadi tahu apa itu maqam dan keagungan Hadrat Rasulullah SAW. Padahal sebelum ini ulama-ulama yang jahil telah menutupi mata kami. Dari ini menjadi zahir bahwa dalam penentangan terhadap jemaat Ahmadiyah, orang-orang ini apakah secara sadar maupun tidak disadari, mereka telah berusaha untuk merubah tadi kecintaan kepada Rasulullah SAW maupun kepada Islam. Jadi permusuhan dan kefasadan ciri khas ulama. Jadi tidak, jangan pernah berupayalah untuk mencari tahu apa itu hakikatnya. Bagaimanapun, karena ini adalah karena mereka terus akan melakukan hal ini, karena alih-alih untuk manfaat agama, mereka hanya mengharapkan keuntungan pribadi. Jadi perbuatan para penentang ini untuk menciptakan kecemerlangan di dalam amalan-amalan keimanan kita dan semakin meningkatkan jalinan kita dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jika perhatian kita kurang terhadap membaca buku Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka sekarang harus lebih banyak membaca buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jadi dengan larangan pemerintah Punjab, apalah artinya? Meskipun seluruh pemerintahan dunia ini melarang pekerjaan ini, tidak pernah bisa melakukannya. Karena ini merupakan upaya-upaya dilakukan oleh upaya-upaya manusia. Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan ilmu dan irfan dan menjanjikan kesuksesan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan kita senantiasa melihat, menyaksikan bahwa larangan-larangan yang besar dan penentangan-penentangan yang hebat, justru dengan itu kemajuan jemaat malah semakin dahsyat. Mereka yang menentang kita, ini merupakan hambatan yang sepele saja. Semakin ditekan jemaat ini, semakin banyak pula Allah Ta'ala meningkatkan karunia-karunianya. Insya Allah Ta'ala ini akan lebih baik lagi. Tidak perlu khawatir. Untuk itu, tidak perlu difikirkan dan dikhawatirkan. Karena
kitab-kitab Hazrat Masih Maud alaihi salam tengah dicetak di berbagai negeri di seluruh dunia ini. Di website juga dapat dijumpai audio juga, video juga. Insyaallah taala akan diupayakan juga untuk makin ditingkatkan lagi. Ada suatu masa ketika ada kekhawatiran dengan larangan ini akan mendapatkan kerugian, larangan penerbitan ini. Tapi sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, khazanah buku ini telah tersebar di seluruh alam semesta ini, yang dengan ditekan justru semakin kuat. Tugas kita adalah kita senantiasa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kitab-kitab Hazrat Masih Maud alaihi salam dan khazanah-khazanah beliau. Insyaallah taala di MTA juga daras-daras kitab-kitab Hazrat Masih Maud alaihi salam akan lebih ditambahkan lagi dari sebelumnya di MTA. Dan disebabkan oleh satu bidang hukum di Pakistan akan lebih bermanfaat bagi menyebarnya jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia ini. Akan timbul sarana-sarana lain untuk kemajuan. Insyaallah taala juga dengan itu kitab-kitab tidak hanya didaraskan dalam bahasa aslinya, bahkan di dalam bahasa-bahasa lain pun akan diterbitkan buku-buku itu. Jadi di dalam hati mereka yang terdapat kekhawatiran ini yang dituliskan oleh orang-orang kepada saya, keluarkanlah perasaan itu dari dalam hati. Penentangan terhadap literatur-literatur kita, upaya-upaya yang sedang mereka lakukan, dari itu jelaslah bahwa, dan nampak jelas di hadapan kita, bahwa orang-orang yang mendakwakan, mengklaim bahwa kita telah meningkat dalam kecintaan terhadap Rasulullah SAW, dan mereka sangat menguasai ajaran Islam, karena itu mereka menentang kita. Mereka tidak pernah melihat jemaat Ahmadiyah, literatur jemaat Ahmadiyah dengan pandangan yang adil, tidak pernah membacanya dan tidak pernah berupaya untuk memahaminya. Pada umumnya, kita selalu memperlihatkan kepada mereka bagaimana wajah asli mereka, tapi saya berpikir pada hari ini pun saya akan sampaikan dari tulisan Hazrat Masih Maud alaihi salam yang di dalamnya dalam anggapan orang-orang para penentang ini berkenaan dengan kita, bahwa kita menentang, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keagungan Hadrat Rasulullah SAW, dengan ajaran Rasulullah SAW, atau menyebarkan kebencian ataupun hal-hal yang melukai hati. Saya akan sampaikan beberapa referensi berkenaan dengan itu. Seluruh topiknya memang sangat luas. Saya akan sampaikan apa yang disampaikan Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan keagungan Hadrat Rasulullah SAW. Sangat mengherankan bagaimana orang yang mendakwakan mencintai Rasulullah SAW, mereka bisa menutup mata mereka, telinga mereka setelah membaca ini. Bagaimanapun, kami tidak ada maksud sedikit pun dengan orang-orang yang menamakan ulama ini, tapi ribuan orang yang mendengarkan perkataan kita dan perantaran MTA dan berupaya untuk membuka dada mereka, dan untuk lebih menciptakan kemilau di dalam dada para Ahmadi untuk memahami dengan baik, saya akan sampaikan beberapa referensi. Pertama, berkenaan dengan pujian terhadap Allah Ta'ala dan salawat kepada Rasulullah SAW yang dijelaskan dengan sangat indah oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Beliau bersabda, Ilahi, rasa syukur kepada engkau karena engkau telah memberitahukan jalan untuk mengenali Rasulullah SAW, dan dengan menurunkan kitab suci ini dan telah menyelamatkan kami dari berbagai dosa, dan dengan salawat dan salam
Hadrat Sayyidur Rasul Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan sahabat beliau yang dengannya Allah Ta'ala telah mengajak kita kepada jalan yang lurus. Beliau adalah seorang murabbi dan menganugerahkan manfaat yang telah mengajak manusia kepada jalan yang lurus dari keterlupaan. Beliau adalah seorang muhsin yang telah melepaskan manusia dari syirik. Dia adalah nur dan penganugerah nur yang telah menyebarkan nur itu kepada dunia. Dia adalah hakim dan penyembuh yang telah menyembuhkan hati yang telah rusak. Dia adalah karim dan yang telah memberikan kehidupan, air kehidupan kepada orang-orang yang telah mati. Dia adalah rahim dan pengasih yang telah mengangkat duka demi untuk umatnya. Dia adalah halim yang dengan menghambakan kepadanya orang-orang telah menundukkan kepalanya. Dia adalah seorang kamil muwahhid dan telah dia adalah yang setelah ummi dia telah unggul dalam berbagai bidang keilmuan. Lalu ketinggian akhlak seseorang atau dengan terjerumusnya dalam kesulitan atau kekuatan ketika dapat diketahui keikhlasan seseorang ketika mendapatkan kesulitan. Dan penzahiran yang paling besar dalam hal ini adalah para nabi Allah Ta'ala atau orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, yang paling utama adalah, makam yang tertinggi adalah penzahirannya nampak kepada kita dari zat Hadrat Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Hadrat Rasulullah SAW ketika dalam masa-masa mendapatkan musibah dan sebaliknya ketika mendapatkan kemenangan, bagaimana sikap beliau? Berkenaan itu Hadrat Masih Muslim bersabda, para nabi dan para wali, wujud mereka hadir supaya jalinan dengan Allah akhlaknya itu diikuti. Dan perkara para yang dia dianugerahi istiqomah oleh Allah Ta'ala, yani berupayalah untuk berjalan di atas, di belakangnya. Dan sangatlah jelas bahwa akhlak fadilah seorang manusia akan zahir pada puncaknya, akan tampil pada puncaknya ketika dia zahir tepat pada waktunya. Yani bahwa setiap akhlak itu ada waktunya masing-masing. Ketika dia tampil dalam waktu yang tepat, maka itulah yang terbukti berhasil. Dan pada saat itu akan memberikan satu bekas di dalam hati. Misalnya, yang layak dipuji bahwa ketika dia mendapatkan kekuatan untuk bisa membalas orang lain, tapi pada saat itu dia malah memaafkan, itulah, pada saat itulah dia layak untuk mendapatkan pujian. Dan orang yang jauh dari dosa-dosa, dia ketika mendapatkan peluang untuk melakukan dosa, tapi dia menahan dia dari dosa itu, itulah sebetulnya yang luar biasa. Jadi, irada Allah Ta'ala kepada para nabi dan para ulia, supaya jelaslah dari mereka, zahir akhlak dari mereka, dan sampai pada puncaknya, dan tepat pada waktunya. Jadi, untuk menyempurnakan irada Allah Ta'ala itu, yang telah dibagi dalam dua jenis nurani. Yang pertama adalah ketika dia melalui masa-masa yang sempit dan musibah dan disakiti dan dizalimi, supaya zahirlah akhlak yang mulia darinya. Meskipun dia mendapatkan, tapi jika musibah yang menyedihkan tadi tidak hadir, bagaimana bisa diketahui
apakah mereka tidak setia kepada Allah Ta'ala ketika mendapatkan kesulitan? Tidak. Bahkan mereka lebih meningkatkan lagi langkahnya. Bahkan mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mereka meninggalkan segala sesuatu, hanya tertuju pandangannya kepada Allah Ta'ala. Dan hanya menganggap layak supaya di jalan Allah Ta'ala dia, di jalannya, dia dizalimi, disakiti. Jadi Allah Ta'ala menurunkan musibah, melihat kesabarannya, keteguhan langkahnya, keberaniannya, istiqomahnya, kesetiaannya, dan keunggulannya, supaya itu dizahirkan kepada orang-orang, dan menzahirkan istiqomah, faukul kiromah, itu menjadi tergenapi melalui akhlaknya. Karena kesabaran yang sempurna tidak bisa zahir tanpa musibat yang kamil juga. Dan keteguhan langkah tadi tidak bisa tampil tanpa adanya gempa yang luar biasa. Jadi meskipun musibah ini pada hakikatnya bagi para nabi dan para aulia ini merupakan nikmat rohani, dan akhlak fadilahnya seperti layaknya suatu yang tidak tertandingi, dan dari itu tampillah derajatnya. Jika Allah telah tidak menurunkan musibah-musibah itu, maka nikmat-nikmat itu tidak akan mereka raih, dan tidak juga orang-orang akan mengakui, melihat akhlak mulia mereka. Bahkan seperti orang-orang pada umumnya saja mereka tampil. Dan meskipun mereka mendapatkan umur yang singkat, tapi mereka mendapatkan kehidupan yang begitu tenteram dan penuh dengan kedamaian. Dan dalam corak itu, dan sedemikian rupa ditetapkan sebagai orang yang sempurna dan berani, sama dengan nilai dengan ribuan singa. Yang dengan kekuatannya unggul di hadapan pandangan setiap orang, dan mereka sudah sampai pada derajat tertinggi dalam kedekatan Allah Ta'ala. Semua hal ini ada dan zahir, maka dia akan sampai kepada ketinggian yang kedekatan Allah Ta'ala. Yang kedua, umur dari para nabi dan para adalah keunggulan, kemenangan. Jadi supaya akhlak mereka zahir, yang dengan kemenangan mereka, mereka mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta, mendapatkan kekuatan, itu perlu bagi mereka. Karena mereka, karena mengampuni orang-orang yang telah menzaliminya, menyakitinya, dan menyayangi musuh-musuhnya, dan bagaimana mereka berbuat baik kepada para musuhnya, dan jangan sampai mereka gandrung dengan harta, dan jangan sampai mereka bersikap pelit, bakhil dari harta mereka, dan jangan sampai menjadikan pemerintahan sebagai sarana untuk berbuat zalim. Semua ini, semua akhlak ini yang untuk membuktikannya disyaratkan mereka memiliki kekuasaan, harta, memiliki kekuatan. Dan ini akan teruji ketika orang itu mendapatkan kekuatan, kemenangan, dan kekuasaan tadi. Jadi musibah masa-masa musibah atau masa-masa dia mendapatkan harta ataupun kekuasaan, kedua jenis akhlak ini tidak bisa zahir. Dalam kondisi lemah juga, dalam kondisi unggul, menang, akan zahir dari itu ketika dia melihat masa-masa musibah dan masa-masa kekuasaan. Lalu bersabda, untuk itu hikmat kamilah Allah Ta'ala menuntut kepada kita supaya para nabi dan para aulia mendapatkan
kedua nikmat ini. Tapi kedua kondisi zaman ini tidak hadir dalam tertibnya, tidak dalam satu tertib, melainkan hikmah ilahi bisa mendapatkan pertama kebahagiaan dulu, harta kekuasaan, lalu musibah atau duka. Terkadang sebaliknya, terkadang duka dulu, musibah dulu, baru kemenangan dan kekuasaan. Lalu bersabda, berkenaan hal ini, yang pertama-tama adalah Khatamur Rasul Muhammad Mustafa SAW, karena beliau SAW dengan jelasnya telah mengalami kedua masa itu. Beliau mendapatkan masa-masa musibah, masa-masa kesulitan, dan masa-masa kemenangan. Dan dengan urutan seperti itulah, yang dengan itu seluruh akhlak fadilah zahir dari Rasulullah SAW seperti jelas, seperti sinar matahari. Dan topik innaka la'ala khuluqin azim menjadi bukti bagi kebenaran beliau. Dan bagaimana akhlak Rasulullah SAW dari kedua sisi ini terbukti dengan begitu sempurnanya, unggul dari para nabi yang lainnya. Dan akhlak beliau sampai pada kesempurnaan, tidak hanya akhlak beliau saja, bahkan ini membuktikan seluruh akhlak para nabi-nabi yang lainnya. Bersabda, karena beliau SAW telah membenarkan kenabian mereka dan kitab-kitab mereka, dan telah menzahirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan ini, keberatan akan menjadi hilang. Jadi mereka yang berpikir berkenaan dengan Isa Al-Masih, bahwa akhlak Isa Al-Masih alaihissalam tidak bisa terbukti dengan jelas dalam kehidupan beliau, bahkan karena zaman yang musibah yang dialami oleh Isa Al-Masih, kebenaran itu akan sampai kepada puncaknya ketika dalam kondisi yang musibah tadi, beliau mendapatkan keunggulan, kekuasaan, lalu memaafkan orang-orang yang telah membuat, yang menyakiti beliau. Seperti halnya Hadrat Khatamul Anbiya Rasulullah SAW, beliau telah mendapatkan kemenangan dari orang Mekah, dan mereka dan Rasulullah SAW memaafkan dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat zalim kepada beliau. Dan Rasulullah SAW telah mengampuni segala kesalahan musuh dan bersabda, La tasriba alaikumul yaum. Dan karena sikap pemaafan itu yang di dalam pandangan para musuh tadi merupakan suatu hal yang mustahil katanya. Mereka berpikir bahwa kita akan terbunuh. Para penentang tadi, karena kesalahan mereka, sehingga mereka berpikir bahwa Rasulullah tidak akan memaafkan kami, katanya. Bahwa hukuman kami hanyalah kami akan dibunuh, katanya. Tapi justru Rasulullah malah memaafkan mereka, para musuh-musuh itu, dan ribuan orang telah baiat masuk ke dalam Islam secara serentak melihat akhlak seperti itu. Dan kesabaran yang hakiki yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah pada zaman, pada masa yang lama, semakin jelas di hadapan mereka. Kesabaran beliau SAW seperti matahari, karena secara fitrat, termasuk dalam fitrat manusia, bahwa itu akan terbukti kesabaran tadi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk balas dendam kepada orang yang telah menyakitinya. Tapi pada saat itu beliau memperlihatkan kesabaran. Meskipun telah dizalimi pada masa-masa Mekah dan sebagainya, disakiti,
ketika beliau mendapatkan kesempatan, kekuatan, kekuasaan untuk balas dendam, pada saat itu memaafkan kesalahan orang-orang, itu inilah merupakan kesabaran hakiki yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi karena itulah akhlak Al-Masih, Isa Al-Masih berkenaan dengan kesabaran tidak bisa terbukti dengan baik. Dan bagaimana kesabaran beliau, apakah beliau itu termasuk karena beliau tidak mendapatkan kekuasaan, apakah beliau memaafkan atau balas dendam? Tapi bagaimana ratusan peristiwa pada zaman Rasulullah SAW begitu teruji, bagaimana kebenaran beliau jelas layaknya matahari, akhlak, bagaimana dermawan beliau, juhud, qanaah beliau, kerendah hatian beliau, dan beliau tidak ada maksud-maksud duniawi. Itu semua zahir dari diri Rasulullah SAW layaknya seperti matahari. Tidak hanya lebih dari Hazrat Isa Al-Masih, dan bahkan tidak ada nabi yang lain yang berlalu di bumi ini yang bisa memperlihatkan kejelasan seperti itu. Karena Rasulullah telah memperlihatkan, Allah telah memperlihatkan khazanah yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah membelanjakan semua itu di hadapan Allah Ta'ala, dan tidak ada beliau membelanjakan sedikit pun demi untuk kepentingan pribadinya, untuk ketentraman pribadinya. Tidak juga beliau pernah membangun bangunan untuk diri beliau sendiri atau tempat istirahat beliau, bahkan seperti halnya rumah orang miskin beliau pun tidak pernah melakukan itu. Dan bagaimana Rasulullah membantu orang-orang yang pernah menyakiti beliau, dan beliau telah memilih makanan yang sangat sederhana setelah beliau mendapatkan kemenangan dan kekuasaan tadi, dan beliau tidak mengotori tangan beliau yang suci tadi dengan kekotoran duniawi. Pada masa itu yang nampak dari beliau, yang dijelaskan oleh beliau, ketika beliau kembali kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang beliau anggap dari segala sesuatu selain dari Allah Ta'ala. Ketika dalam kondisi beliau hampir terbunuh pun, beliau tetap memperlihatkan kesetiaan kepada Allah Ta'ala, keteguhan langkah. Jadi meski kedermawanan beliau, kejuhudan beliau, qanaah beliau, kecintaan beliau kepada Ilahi, apapun akhlak fadilah, itu telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, dalam diri Rasulullah SAW, yang permisalannya tidak pernah nampak di dunia ini dan tidak pernah akan ditampilkan oleh Allah Ta'ala di dunia. Dan di dalam zat muqaddas ini, Rasulullah Ta'ala telah mengakhiri kerasulan. Semua kesempurnaan ini telah berakhir. Yu'tihi may yasha. Atas pertanyaan seorang Kristen, beliau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nur itu adalah pertanyaannya adalah Isa Al-Masih telah mengatakan bahwa datanglah kepadaku kalian yang lelah, aku akan memberikan ketenangan kepada kamu karena aku adalah cahaya, aku adalah kehidupan. Apakah pertanyaannya adalah apakah pendiri Islam pernah menisbahkan kalimat seperti ini bagi dirinya sendiri? Hadrat Masih Musa menjawab, di dalam Quran Syarif jelas sekali difirmankan bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yani katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah Ta'ala, ikutilah aku supaya Allah Ta'ala pun mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Ini adalah janji yang dengan mengikutku orang bisa menjadi kekasih Allah Ta'ala. Dengan janji
bisa menjadi kekasih Allah Ta'ala, karena tidak ada maqam yang lebih tinggi dari ini, yakni menjadi kekasih Allah Ta'ala, yang dengan melangkah di atas jalannya, manusia bisa menjadi kekasih Allah Ta'ala. Hak apalagi yang lebih besar daripada itu, untuk dinamai sebagai sinar, karena itu Allah dalam Quran Syarif telah menyebut nama Rasulullah SAW sebagai nur, seperti difirmankan, Qad ja'akum minallahi nuran, yakni telah datang kepada kalian nur dari Allah Ta'ala. Menjelaskan hal ini, kecintaan kepada Rasulullah SAW dan mengikuti beliau, bisa menjadi kekasih Allah Ta'ala, menjadikan manusia sebagai kekasih Allah Ta'ala. Beliau bersabda, Allah Ta'ala mensyaratkan sesuatu dengan mencintai kepada Allah Ta'ala, yakni dia harus mengikuti Hadrat Rasulullah SAW. Ini merupakan syarat. Orang yang seperti ini harus mengikuti Rasulullah SAW. Jika mengikuti Rasulullah SAW, maka kamu akan menjadi kekasihku. Ini merupakan syarat. Jadi, mengikuti Rasulullah SAW dengan hati yang tulus dan mencintai beliau akan menjadi kekasih Allah Ta'ala, menjadikan manusia sebagai kekasih Allah Ta'ala. Dan dalam hatinya sendiri, kecintaan ilahi akan timbul, menyala. Lalu, orang seperti itu akan terpisah dari segala sesuatu dan hanya terjalin hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kecintaannya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Lalu kecintaan ilahi akan tampil dari dirinya secara khas, dan melihat kecintaan yang seperti itu kadang menarik ke arahnya. Lalu pertolongan Allah Ta'ala akan senantiasa tampil untuk menolongnya. Dalam menjelaskan hal tersebut, Nabi yang sempurna yaitu Hadrat Rasulullah SAW, beliau bersabda, dialah manusia yang dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan amalannya, dengan perbuatannya, dengan kekuatan rohani merupakan contoh suri tauladan, ilmu, amalan, dan sidqan, dan telah disebut sebagai insan kamil, manusia yang paling sempurna, dan nabi yang paling kamil, dan kamil dengan keberkatan yang sempurna, yang dengannya kiamat ini pertama kali zahir. Dia adalah nabi yang berberkat, khatamul anbiya, khatamul asfiya, fakhrun nabiyyin, janab Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam lah. Wahai Nabi, wahai Allah Ta'ala, kirimkanlah salawat kepada Nabi dia, yang sebelumnya tidak pernah engkau kirimkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Banyak Nabi-Nabi kecil yang datang sebelum beliau, Nabi Yunus, Nabi Yusuf dan lainnya, Nabi Zakaria, Yahya. Tidak ada dalil mengenai kebenaran mereka sebelum, meskipun mereka semuanya ini adalah mukarrab dan kekasih Allah Ta'ala. Ini merupakan ihsan dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Para Nabi ini disebutkan sebagai, dianggap sebagai Nabi yang benar, berkat dari keberkatan Rasulullah SAW tadi. Beliau bersabda berkenaan dengan ihsan Rasulullah SAW, dia telah mengutus Nabi kepada kita yang karim seperti hanya Rasulullah SAW. Beliau merupakan khatam dari seluruh para Nabi dan Rasul. Karena demi umat, dia telah mendapatkan musibah-musibah, mengangkat, menanggung segala musibah tadi. Dan dalam menyampaikan pesan ilahi tadi, beliau telah menjadi sasaran dari kezaliman. Dan dalam kitab-kitab terdahulu, yang hal-hal yang kurang, Rasulullah telah menyempurnakan hal itu. Dan telah membebaskan kita dengan syariat yang bersih dari segala hal-hal yang berlebihan, bid'ah dan sebagainya.
apapun sesuatu yang segala sesuatu yang kurang, Rasulullah telah sempurnakan hal itu. Dan dengan wahyu yang fasih baligh, beliau telah menyampaikan jalan yang lurus kepada kita dan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Dan orang-orang yang memiliki fitrat seperti binatang, jahil, Allah Rasulullah telah menjadikan meninggikan akhlak mereka dan meniupkan ruh hidayah kepada mereka dan telah mensucikan mereka sehingga mereka fana dalam keridhaan Allah Ta'ala. Dan demi Allah Ta'ala, mereka telah mengalirkan darah mereka bagaikan air dan mereka telah menyalahkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Akhlak pun telah ditinggikan dan ilmu ma'rifat pun telah ditinggikan, dan dengan mengikuti petunjuk beliau, kami telah melihat jalan menuju Allah Ta'ala dan membawa kepada ruhaninya. Dan setelah itu kita, ya Allah, kirimkanlah kepada salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau yang merupakan jemaat Rasulullah SAW yang suci, yang telah mendahulukan Allah Ta'ala dibanding dengan keluarga mereka, anak mereka, harta mereka. Lalu berkenaan keberkatan makam nubuat beliau bersabda, kami beriman bahwa junjungan kita Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul Allah Ta'ala, dan agama beliau lebih terbaik dari agama-agama lain, dan kami beriman juga bahwa beliau adalah Khatamul Anbiya, dan ada Nabi bisa datang yang mendapatkan limpahan dari beliau, dan tidak ada Nabi lain yang bisa datang setelah beliau. Maksud dari Khatamul Nubuat adalah kesempurnaan nubuat, Afdalur Rasul, berakhir pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meyakini bahwa Nabi yang bisa datang setelah beliau, yang berasal dari umat beliau dan pengikut beliau, yakni seluruh limpahannya adalah berasal dari Rasulullah SAW dan mendapatkan nur dari nur Rasulullah SAW. Selain itu tidak ada Nabi yang lain yang bisa datang. Inilah hak yang merupakan saksi dari keberkatan Rasulullah SAW. Dan dan bertentangan dengan hal itu merupakan kejahilan. Inilah merupakan bukti bahwa beliau tidaklah abtar. Tidak perlu penjelasan lain yang lebih detail lagi selain ini. Karena dari sisi jasmani, beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari seseorang, tapi dari sisi rohani, beliau merupakan dari sisi limpahan kerasulan, beliau merupakan ayah. Dan beliau merupakan ayah khatam dari seluruh para nabi, kecuali tidak ada amalan, tidak ada ibadah yang tanpa mereka yang meninggalkan Allah Rasulullah SAW dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia telah binasa. Dan setelah beliau tidak ada syariat baru yang bisa datang. Tidak ada sesuatu yang bisa memansuhkan kitab beliau. Tidak ada hujan yang bisa orang yang terkeluar dari mengikuti Al-Quran, dia sudah keluar dari daerah iman sebetulnya. Dan tidak akan mendapatkan najat sebelum mereka mengikuti segala sesuatu yang terbukti dari hadrat Rasulullah SAW. Dan jika ada yang meninggalkan syariat itu, walaupun hanya sebesar zarah, dia akan masuk ke dalam jurang
kehancuran. Dan mereka khairul baraya sayyidna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ke faizan se hoti hai aur aapke namune ki pairvi ke baghair wo kuch bhi haqeeqat nahi rakhta. Tanpa mengikuti contoh beliau tidak ada hakikat apapun, dan Al-Quran pun merupakan khatamul syariat. Orang yang mendakwakan kenabian dan tidak memiliki akidah bahwa beliau dari umat Rasulullah SAW, dan apapun yang didapatkannya hanya dari limpahan karunia Rasulullah SAW, dan ini merupakan tetesan hujan dari beliau, maka orang seperti itu adalah terlaknat. Sekarang di bawah kolong langit ini, Nabi kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam, selain dari beliau tidak ada orang yang tidak ada nabi yang selain dari mengikuti beliau. Orang yang menentang hal ini, dia akan masuk ke dalam kehancuran. Beliau bersabda, Syafi' itu adalah hanya Rasulullah semata. Bagi umat manusia tidak ada kitab lain selain Al-Quran, dan bagi anak Adam tidak ada rasul dan syafi lain lagi selain Rasulullah SAW. Jadi berupaya untuk mencintai Rasulullah SAW, dan janganlah meninggikan sedikit pun hal lain selain dari Allah Ta'ala. Najat bukanlah hal-hal yang zahir setelah mati nanti. Najat pun diperlihatkan di dunia ini seperti layaknya sinar matahari. Muhammad Rasulullah SAW merupakan perantara, syafi perantara di antara manusia dan Allah Ta'ala. Dan di bawah kolong langit tidak ada rasul lain yang memiliki tingkatan martabat yang serupa dengan beliau. Tapi Nabi suci ini hidup selama-lamanya. Musa mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan harta kekayaan yang telah hilang pada zaman Musa alaihi salam. Tapi dalam hal keagungan, Rasulullah SAW jauh lebih tinggi lagi tingkatannya dari Musa AS dan Hadis AS. Ini beberapa kutipan yang saya kutip dari banyak sekali kutipan Hadrat Masih Maud AS berkenaan dengan keagungan Hadrat Rasulullah SAW, berkenaan keagungan beliau, berkenaan dengan merupakan khazanah berkenaan ajaran Islam yang beliau sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil khazanah ini lebih dari ini, dan semoga memberikan akal kepada mereka yang mengasamakan ulama untuk mendengar perkataan pecinta sejati Rasulullah SAW ini. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Yang pertama adalah Muhammad Musa Sahib Darwish Kadian yang wafat pada tanggal 10 Mei dalam umur 95. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sampai akhir hayatnya berjalan-jalan, dan beberapa hari sebelumnya di perempatan Cok Ahmadiyah di Kadian, karena jatuh, beliau beberapa hari masuk ke rumah sakit, dan setelah itu beliau wafat di rumah sakit. Beliau seorang musi. Pada keluarga beliau bai'at pada zaman khalifah awal, mendapatkan taufik. Beliau lahir di Syekhupura pada tahun 46 ketika beliau meninggalkan tentara. Sebagai tentara, beliau muslim banget bertanya, apa yang Tuhan lakukan? Saya meninggalkan jabatan tentara saya dan saya mulai pekerjaan lain. Huzur bersabda, saya memerlukan bantuan Tuhan. Lalu beliau meninggalkan pekerjaan beliau dan pergi ke Pakistan dan tinggal di Kadian juga. Lalu beliau tinggal juga di Kadian, dan
beliau termasuk dalam 313 para darwish, dan beliau melalui masa-masa darwish dengan penuh kemuliaan. Beliau mendapatkan taufik untuk kerja bertugas di kantor-kantor jemaat. Pada tahun 2006, Jalsah Salana Inggris, beliau menjadi wakil para darwish hadir di jemaat UK, dan beliau masuk dalam bayat internasional juga. Dan beliau duduk terdepan pada saat itu. Dan dari keluarga yang ditinggalkan, beliau dua anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Beliau pensiunan jemaat juga, pensiunan di kantor jemaat. Mereka menempuh kehidupan yang penuh kesederhanaan. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau dan memberikan taufik kepada keturunan beliau supaya mereka berjalan di atas langkah beliau. Jenazah yang kedua, Sayyidah Ahmad Rafiq, yakni Mir Muhammad Ismail. Ini beliau putri beliau, wafat pada 6 Mei 2015. Beliau wafat pada usia 80. Hadrat Mir Muhammad Ismail telah melakukan dua pernikahan. Yang pertama tidak punya anak, yang kedua dengan Mukarramah Hazrat Amatul Latif Begum Sahibah pada tahun 1917. Dari beliau, beliau mendapatkan 7 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Beliau adalah nomor yang ke-8. Beliau memiliki ilmu yang tinggi dan pendiam. Putra beliau, Nusyad Pasha, adalah seorang dokter di Fazlumor Hospital. Beliau mengatakan, ketika pada tahun 1907, Mirza Bashir Ahmad menawarkan untuk menjodohkan dengan ibu saya. Ada paman beliau, Mir Muhammad Ismail, sangat sufi sekali katanya. Beliau adalah kakak dari Hazrat Amajan, dan paman yang kecil adalah seorang alim besar, Mir Muhammad Ishaq. Untuk beliau akan dinikahkan dengan putri dari keluarga kami, semuanya adalah gair Ahmadi. Bagaimana aku harus memiliki perjodohan ini? Saya akan sampaikan untuk menawarkan perjodohan ini, sehingga beliau menikah pada tahun 1915, dan rukhsah tanah juga. Lalu Sayyidah Maryam Siddiqah Sahibah hadir di Pakistan. Ketika Mirza Bashir Ahmad Sahib mendoakan pernikahan itu dan hadir mewakili. Dan ketika berjumpa, Ahmad Muslim Ma'ud mengirimkan pesan bahwa Ahmadullah Pasha, katakanlah kepada beliau, aku telah memberikan putriku kepada kamu. Hamidullah Nusrat Pasha Sahib, beliau adalah seorang wakaf zindagi. Beliau dokter bedah juga, dokter Pasha, beliau di Dubai juga. Putri beliau, Farhana Pasha, beliau istri dari wakaf zindagi di Rabuah, di computer section bertugas, Faruk Sahib. Ahmad Rafiq Sahib Sahibah, sebagai naib sadar lajnah dalam masa yang panjang di Pakistan, meskipun beliau mendapatkan keluhan lutut, beliau pergi ke kantor-kantor tetap saja. Karena itu beliau semakin sakit lutut beliau, tapi beliau tidak meninggalkan tanggung jawab beliau. Beliau sangat menolong orang-orang miskin. Beliau memiliki kecintaan yang dalam kepada khalifah, tidak bisa tahan, sehingga beliau tidak bisa tahan. Jika pada tahun 1974 ada tamu datang kepada beliau, ada seorang mengatakan ketika assembly, beliau
seharusnya huzurnya mengatakan seperti ini, katanya. Beliau langsung memotong perkataan orang itu. Sudah cukup, jangan melanjutkan perkataan itu. Lalu dengan Allah Ta'ala beliau memiliki jalinan yang khas. Ayah saya ketika pensiun, ibu kami dalam Ahmad Rafiq Sahib, wallahu khairul razikin, saya diberi kabar suka, wallahu khairul razikin. Setelah itu suami beliau ditugaskan sebagai advisor, penasihat, sehingga penghasilan beliau pun semakin bertambah. Beliau tidak terasa kegandrungan dengan duniawi, hal-hal duniawi. Ada satu kelebihan beliau, karena di seluruh rumah sakit itu semuanya adalah gerah Ahmadi, Muslim Awad menasihati untuk selalu memperhatikan kerabat yang gerah Ahmadi. Jadi meskipun tidak hanya kerabat, tapi meskipun mereka terus menentang, tapi meskipun demikian beliau senantiasa bersikap sabar dan melaksanakan kewajiban beliau untuk mengkhidmati mereka, dan sehingga para penentang pun mengakui bahwa beliau memang memiliki akhlak yang mulia. Semoga Allah telah menikahkan derajat beliau dan keturunan beliau dianugerahi keteguhan dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.